Kali ini kita akan kita cari tempat dulu, kita review. Pasti review subjek atau artikel. Sebenarnya mencari ya ini cukup mudah, tapi harus teliti. Telitinya tuh kita cari yang apa namanya, yang tajam tapi yang tahan lama lah, nggak gampang apa namanya, biasanya gebluk atau tajamnya tuh udah cepet hilang lah. Pertama yang kalau kita beli di bandi langsung, biasanya langsung dipilihin sama bandinya. Kalau kita beli di toko itu keseringan tuh yang tajam cuma pucuk sini doang. Yang sini kadang tuh kalau udah sini habis, ini udah enggak tajam lagi, gampang hilang tajamnya. Nah, di sini kita melihat trik yang pertama itu jangan cari arit yang gampang ini apa namanya nekuk ini lah. Kalau di ini bisa suaranya, kalau yang awet tajamnya suaranya bisa ting ting gitu mak. Ini kan cuma gitu aja deh. Kalau yang tajam kali itu suaranya dengungnya banter itu. Yang kedua itu cari yang apa namanya agak tebel lah, jangan tipis-tipis banget. Supaya apa? Kalau dibuat nyarit itu awet, kan tebel, agak tebel dia, jadi nggak terlalu tipis. Kalau kena batu nanti kan nggak gampang apa namanya pecah atau goyang. Ini boleh ngeblur. Oh ini pecah, ini udah pecah, kita nggak bisa. Gitu ya, kalau tutorial cari aritnya ya kayak tajam, biar tajam itu di video berikutnya aja ya.